Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bitung akan menginformasikan kepada Anda rekayasa lalu lintas dalam rangka pengucapan syukur di Kota Bitung tanggal 6 Oktober 2019. Untuk kendaraan Manado Bitung, setibanya di Patung Kuda dapat berbelok ke kiri mengikuti jalur 46 menuju pusat kota Bitung. Pada pukul 15.00 WITA, jalur one way akan diberlakukan mulai dari Leoni sampai dengan Patung Kuda. Utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, mari jo ke Bitung.